dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir dari kami, kakak ini, terutama kepada kita saya hadir, Ali kita jaga, daerah Kabupaten Pangrango ini, dari peredaran-peredaran gelap narkoba. Peredaran-peredaran narkoba yang sudah sangat mengganggu wilayah kita, dan hampir di seluruh Kalimantan Barat. Tolong kita semua, dan kita ingin generasi-generasi penerus kita itu sehat-sehat tanpa narkoba. Apalagi daerah Kabupaten Pangrango ini adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan notabene umumnya narkoba berasal dari tolong teman-teman yang berada di Pangrango untuk berbatasan langsung dengan negara tetangga, benar-benar kita buat keliru nanti. Dari rasa itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas kepada teman-teman dari Kabupaten Pangrango ini, NKOI-nya, teman-teman Manggala Agni-nya, teman-teman dari swastanya, adik-adik pramukanya, pemadam kebakarannya, semuanya. Terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho kepada kita semua, dalam mengemban dan melanjutkan tugas-tugas untuk kepentingan masyarakat bangsa dan terima kasih bagi Allah mesin dan juga langsung melakukan pembasahan di lokasi api sedang. Sementara terlihat di sana api besar masih menyala, tim gabungan masih berjibaku dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. RTK Pinantara menggunakan Sambunesia nozzle, yaitu Sambunesia perlu diketahui pertama, nozzle Sambunesia merupakan hasil cipta General Manager Sinar Mas Regen Kabar pada